Ini tanpa volume yang gede ya, namun saya keren. Boleh gak saya di depannya? Maafin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi.
wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Pengen dapetin dunia dengan ilmu, pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu, pengen dapetin dua-duanya juga dengan ilmu. Betapa banyaknya ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru kita. Mudah-mudahan di majelis ini kita semua min ahli ilmu. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ربي بمصطفى وقربته أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Moga semua yang khatir senantiasa dapat ampunan-ampunan dosa. Diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit moga Allah kasih sehat. Yang rezekinya sulit moga Allah kasih lancar. Yang urusannya susah Allah kasih mudah. Yang hajatnya belum dikabul moga segera diijabah. Yang utangnya banyak mudah-mudahan pulang dari sini utangnya tambah tambah lunas, tambah ipas. Amin ya robbal. Masih semangat Bapak Ibu adik-adik? Takbir. Takbir. Ini takbirnya sambil nyanyi udah ngantuk robbal. Ya mudah-mudahan yang takbirnya semangat di majelis berkah, pulang dari majelis berkah hidupnya tambah berkah. Takbir. Nah kita mau maulid mau perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم. أمين يا رب. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Mudah-mudahan yang hadir Allah kasih hati yang lapang, urusan kita mudah dan gampang. Insyaallah hidup kita bahagia dan senang. Syukur-syukur sebelum mati kita semua bisa melunasi. Astagfirullah. Amin ya robbal. Hadir bersama kita para alim ulama, para kiai, para habaib. Mudah-mudahan kita doakan para ulama-ulama kita selalu sehat panjang umur dan barokah. Mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fi darain. Amin ya robbal. Amin. Khususil khusus kepada para habaib dan yang Habib Jamal bin Abdullah Al-Hashim, Habib Sigab bin Hashim Al-Bahar, Al-Habib Abdul Qadir bin Hashim Al-Bahar yang telah menyampaikan tausiah, kemudian Habib Idrus bin Hashim Al-Bahar, juga para kiai-kiai yang lainnya, Bapak Kiai Haji Sa'ad Effendi, Bapak Ustaz yakni Bapak Ustaz Tahyud Yusuf, kemudian Bapak Ustaz Abdul Latif, Bapak Ustaz Haji Kamaluddin Ali, Bapak Ustaz Rahmat SAG, dan juga semua guru-guru kita yang lainnya, para habaib, para kiai, para bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, bunda-bunda hajah dan bunda calon hajah,
Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis barokah, niat lurus istiqomah, Allah takdirkan kita masih lama menjadi jenazah. Amin. Amin apa? Amin. Kalau dibilang masih lama jadi jenazah, jangan manyun bu. Berarti kan panjang umur murah rezeki. Sebelum mati mudah-mudahan berangkat haji. Pulang haji baru astagfirullah. Mudah-mudahan masih panjang umurnya, amin. Nah, hidup poin sudah banyak yang disampaikan oleh para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru kita. Tentunya Al-Fakir di sini mohon maaf lahir batin. Di sini saya jujur aja bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, anggap aja di sini masih seperti hore buat ramai-ramai majlis saja. Tapi saya bersyukur hari ini bisa duduk di tengah-tengah para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru. Yang paling saya senangi malam ini, bersyukur kali abang umur masih banyak para kiainya, betul? Bersyukur kali abang umur masih banyak habaib, betul? Bersyukur kali abang umur masih banyak ustaz, betul? Kampung yang masih ada gurunya, kampung yang masih banyak kiainya, kampung yang masih banyak habaibnya, bersyukur berarti kampung itu kampung berkah. Masih banyak lampu-lampu penerangnya, betul? Yang ngeri kampung gak ada gurunya, kampung gak ada kiainya, kampung gak ada habaibnya, itu kampung gelap, Bapak Ibu sekalian, betul gak betul? Makanya saya tanya yang ada cinta gak sama guru? Guru cinta gak guru? Sebelum kita cinta sama Nabi, wajib cintai waris-waris para Nabi. Siapa yang waris-waris para Nabi? Alhamdulillah warisatul lamia. Setelah cinta sama ulama, berarti cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. You understand? Yes. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya paham ya, amin. Ya Rabbal. Oh tadi yang disampaikan sama Abdul Qadir, betapa luar biasanya cintai juga zuriat, zuriat Nabi. Sekarang ini zuriat Nabi lebih banyak difitnah, betul? Ulama istiqomah di fitnah, betul. Ulama yang lurus, ulama yang menegakkan keadilan, ulama-ulama yang menyampaikan kebenaran, sekarang di fitnah, betul. Ada ulama-ulama furus, yang tanpa furus, hidupnya tidak furus, ujung-ujung dia mampus. Ya Pak ya, ulama yang kenal duit kami ucapin selamat Natal. Padahal Allah yang harus Syekh Nur Ali, Kiai Haji Buya Hamka, kiai yang istiqomah, ulama yang istiqomah, jelas mengucapkan selamat Natal haram hadirin sekalian, betul? Haram ya haram, dari dulu haram ya haram, dan dulu haram sekarang ini kami umat Nasrani, umat kami Nasrani. Mohon maaf baik batin hadirin dari dimuliakan Allah, hati-hati sholat tidak. Ada yang bilang kemarin Pak Ustaz, kenapa sih cuma ngucapin selamat Natal kok dibilang murtad, dibilang kafir, dibilang haram? Maaf, bunda nikah, bapak nikah pun karena ucapan, betul betul. Kita masuk Islam juga karena syahadat pun ucapan. Jangan dianggap remeh soal ucapan. Baca kita risalah tul mu'awalah, ar-ibah bisalasa. Orang bisa murtad dengan tiga sebab. Pertama bil qaul dengan ucapan, yang kedua bil af'al karena perbuatan, yang ketiga bil qalbi karena hati dan perasaan. Understand? Yeah. Understand? Ya udah, ikan cepat, ikan bagus. Udah malam nih, lebih cepat lebih. Setuju? Setuju? Saya tanya orang kubur tadi pada Natal nggak? Kenapa bapak ibu nggak pada Natal? Karena kita orang Islam, betul. Iman kita hanya kepada Allah, betul. Kita meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi, bukan anak Tuhan. Setuju? Ya. Saya tanya, kalau kita yakini Nabi Isa anak Tuhan, kafir gak kita? Kita yakini Nabi Isa itu adalah Nabi Allah, Rasulullah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul-betul? Betul-betul? Saya sih yakin orang kalian yang umur gak bakal yang namanya Natal. Cuma yang ngeri besok pembangunnya nih. Ya Pak Ida? Padahal saya katakan Bapak Ibu dirahmati Allah, Natal dan Tahun Baru Masehi itu satu paket. Rombongan dia ya.
understand? Yes. Kedua kali yes. Maksudnya apa dari rahmat Allah? Bapak Ibu rahmat Allah, kita Natal yang kagak, kenapa tahun barunya pada rame? Padahal kita umat Islam punya identitas, orang kafir juga punya identitas, orang Nasrani punya identitas, orang Yahudi punya identitas, orang Majusi punya identitas. Pertanyaan saya, hai saudara kau, hai umat Nabi Muhammad, karena kamu cinta sama dia, saya tidak sama dia. Kenapa anda tak satu dengan Yahudi, anda tak satu dengan Nasrani, anda tak satu dengan Majusi? Maka malam tahun baru Masehi, banyak dendam saya, imannya banyak rosak dari saya. Jadi trompet siapa? Tanya timbai. Emang ini jadi trompet siapa? Tapi emang kita harus jawab lompat ini ya Allah boleh kita. Mudah-mudahan kita harus sehat. Bosnya kalau tadi jauh jadi kaluan nih. Kemudian ada nunggu jangan datar kau. Eh, jadi trompet siapa? Emang kan ada yang gitu, bukan lu dirumput dari matahari asal muter ngomongnya ya. Ya orang putut-putut aja deh, yang di trompet siapa? Yang bakar petasan siapa? Yang bakar petasan, yang bakar petasan siapa? Yang masa kembang api siapa? Maaf ya Pak Ustadz, kok gendengan? Lu gendengan! Pak Ustadz kalau maulid saya lihat masa petasan, maaf kami masa petasan saat maulid karena kami cinta sama Nabi, mensiarkan maulid Nabi, bahagia kehadiran Nabi, itu niatnya karena cinta sama Nabi, bukan antum yang bakal petasan di dalam tahun baru, niatnya bukan merayakan kelahiran Nabi, tapi sudah mensiarkan hari atau tahun baru Masehi punya orang-orang Nasrani. Sebelum khotib naik mimbar, sama-sama kita sambut kedatangan khotib dengan kibar trompet. Yang ada khotib naik mimbar, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh sholawat, betul? Ibu mau ngaji, jamaahnya belum datang pada sholawatan. Iya Pak Iya? Iya. Ngapain juga kita disuruh banyak sholawat? Lagi dengerin ceramah juga sambil sholawat. Baca sholawat kagak ruginya. Mau lagi ngapain juga boleh kita baca sholawat. Bahkan lagi dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu, lagi di kendaraan, lagi di jalan, lagi berdiri, lagi duduk, maksudnya Tuhan putar begini. Kita baca selawat yang banyak, baca zikir yang banyak. Kenapa hadirin? Baca selawat dan zikir iman. Dengan perbanyak selawat kita, insya Allah iman kita makin cakep. Amin. 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 Sekarang saya tanya sekali lagi, tahun baru kita, tahun baru hijriah, setuju? Setuju? Selain tahun baru hijriah, bukan tahun baru kita, imlek bukan tahun baru kita. Bukan tahun baru kita, sedih kita Pak. Minoritas di kita rame. Tahun baru Imlek besoknya rame dari TV. Amin. Semuanya TV rame. Giliran tahun baru Hijriah, ya Allah, sampai masjid musola kada dibikin spanduk pisan. Banner juga kada ada. Giliran tahun baru Masehi besok lihat nih. Yo bakar ayam, bakar jagung, bakar singkong, bakar rumah kalian. Bisa mudah-mudahan besok malam tahun baru masih istri. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari para api neraka Allah. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak perawan, jangan pakai malam tahun baru. Malam apapun, anak bapak ibu yang sudah akil balik perempuan, selangkah yang keluar dari rumah, maka bapak ibunya sudah selangkah di pinggiran neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bapak pada ikhlas, ibu pada ikhlas, malam tahun baru banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran.
Maafin saya, berarti Indonesia bukan mereka. Indonesia gila. Kenapa saya katakan enggak mikir? Saudara kita kemarin tuh, saya penting di konsep. Saya penting. Sampai saudara itu dimurkai Allah. Yang kita ngeri
jangan sholat di lagi. Setuju? Yo. Saya jujur Pak, majlis maulid saya gak ngomongin politik sebenarnya. Gak ngomongin politik saya para kiai dan khabarin yang saya hormati. Ini ngomong-ngomong saya dikasih waktu di berapa, Bim? Makasih ya. Soalnya di pojok dari yang panjang, Pak Ustadz ikan sepak, ikan gabus. Tengah-tengah ada burung pelatuk. Kalau bisa ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dari ceramah mata, makin udah ngantuk kok. Ibu-ibu yang ngantuk lah. Soalnya saya lihat kalau belakang ibu-ibu udah mulai tanda orang beriman. Satu, badan tegak, pala nunduk, mata merenung. Kadang ada bunyinya. Tidur. Kita mulai di serak-serak meja dulu tidur. Mudah-mudahan kalian tidur, amin. Takbir. 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 Saya maulid kagak mau ngomong politik, kagak. Saya mah kagak mau ngomong politik karena saya tahu di sini orang macam-macam, beda kepala, beda punya keyakinan, beda pilihan pasti. Saya mah cuma satu aja beda, tapi kita tetap saudara. Setuju? Setuju? Saya bilangin Bapak Ibu semua, Pak Jokowi dan Pak Prabowo dua-duanya putra terbaik bangsa. Betul betul. Udah, jangan ada saling caci, jangan ada saling maki. Saya berbeda sama Bapak Ibu nggak jadi masalah. Yang penting tetap saudara. Setuju? Setuju? Pak Jokowi orang hebat, nggak pernah korupsi. Beliau jadi presiden nggak pernah korupsi. Cuman bawahnya mea-mea semua. Betul betul. Pak Jokowi orang hebat, sampai nih hari jadi presiden kagak pernah tersandung korupsi. Pak Prabowo jauh lebih hebat dari saya. Kenapa saya katakan Pak Prabowo jauh lebih hebat? Belum jadi presiden sudah banyak sumbangsinya buat negara. Apalagi besok menjadi presiden. Sudah ngomong politik kan? Boleh. Ada saya mungkin nggak ngomong politik di sini. Saya cuma bilang ini doang dikit sih. Saya kasih tahu aja nomor satu Pak Jokowi pesen nih. Pak Jokowi nomor satu nih ya. Pak Jokowi nomor satu. Apa kata Pak Jokowi? Nomor satu jaga persatuan. Nomor dua Pak Prabowo itu pilihan. Gue malah jadi kesel. Maaf saya marah-marah. Yang mudah-mudahan semuanya insya Allah walau berbeda tetap saudara, amin. Yang penting jangan ada saling caci, setuju? Jangan ada saling maki, betul? Sebab Rasulullah sebagai suri tauladan kita gak ngajarin kita untuk saling caci, saling maki, saling benci. Rasulullah luar biasa, banyak yang caci, banyak yang maki, bahkan banyak dibuli. Tapi Rasulullah tidak pernah benci kepada siapapun, betul? Beliau jalan ke masjid diludahi, gak pernah marah. Beliau dibenci, dicaci maki, bahkan mau dibunuh, beliau gak marah. Kenapa kita umatnya saling caci, saling maki? Cuma gara-gara nomor satu, nomor dua hadirin sekalian. Betul gak betul? Jangan-jangan musibahnya datang di negara kita bukan cuma karena banyak yang judi, bukan karena banyak yang zina, bukan cuma karena banyak anak-anak yang durhaka sama orang tua. Tapi jangan-jangan karena ulama sama ulama sudah memutuskan tali silaturahim. Jangan-jangan kita sebagai anak bangsa sudah saling caci, saling maki. Memutuskan dari silaturahim, lagi khulul jannah tak kopi, jadi kopi rahimin. Tidak bakal masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu sekalian, you understand? Udah istikan kali ini udah. Berarti mudah-mudahan selesai maulid ya, saudara kita makin banyak ya, amin. Kagak jadi masalah. Yang nomor satu, ayo ke masjid, setuju? Yang nomor dua, ayo ke masjid, setuju? Ya mudah-mudahan yang nomor satu dengan ke masjid lama-lama ikut nomor dua, amin. Selamat ya. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Ini kita punya negara sudah banyak bala dan musibah. Jangan-jangan karena maksiat yang sudah banyak kita lakukan. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan kita berdoa kepada Allah dengan maulidin Rasul. Yuk sama-sama semua yang hadir di tempat ini kita makin banyak tasyakur di hadapan Allah. Ikat nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Di kulli syai'in iqal wa iqalun nikmah asyukru. Segala sesuatu itu memiliki ikatan. Ikat tu nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu dengan cara kita pandai bersyukur kepada Allah. Asyukur bil qal. Yuk bareng-bareng kita ucap alhamdulillah. Dan kedua tafakurnya kita mikir hadirin, mau ngapain sih musibah datang gak ada yang ngasih tahu? Saya takut kita kagak tahu pulang dari
juga siapa yang jamin kita bakal selamat. Kagak ada yang tahu nasib kita besok, Bapak Ibu. Betul atau betul? Kita cuma minta ya Rob kasih kita semua yang terbaik. Kalau memang ada bala, jauhkan bala-bala, jauhkan bala dari musibah. Amin. Amin. Karena saya penting kalau tahu bakal ada musibah tsunami itu saya penting dari sore udah pulang. Ya Pak Ian. Dia kan enggak tahu kalau entar ada tsunami. Makanya dia pengen bunuh tadi. Bisa bayangin Bapak Ibu kalau apa itu terjadi sama kita. Orang kali abang dukun yang meninggal 4 orang, wali santri 2 orang, anaknya itu yang satu yang kecil, anaknya yang kecil yang diajak selamat, kakaknya selamat. Kenapa kakaknya selamat? Karena kakaknya ada ngikut di Tanjung Lesung kemarin. Tanjung Lesung bapaknya petugas PLN, dia ngikut ke sana. Karena anaknya mau kuliah, daftar kuliah, jadi kuliah, akhirnya dia gak ikut ayah bundanya, yang ikut adiknya. Adiknya selamat, ayah bundanya sampai sekarang belum ditemuin jenazahnya. Konon ceritanya banyak tuh air laut pas masuk ke dalam lebih dari 2 meter, ternyata airnya naik lagi, Bapak Ibu sekalian, ke dalam laut. Itu sangat mengerikan kejadiannya. Makanya tidak ada satu kamera pun malam itu, semua orang sedang istirahat. Kalau sedang istirahat, mereka semua sedang apa? Berhura-hura, berpesta pura. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Musibah bakal terjadi dan terjadinya kapan, di mana kita enggak ada yang tahu. Maka ini malam kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di tempat ini kita semua terhindar dari bala dan musibah. Mudah-mudahan kita di majelis ini dengan wasiat bagi Rasulullah banyak insyaallah sama Nabi, ya Rabb, ya Rasulullah, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu menjaga iman takwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau sudah iman dicakepin, jangan lupa cakepin iman dengan sholat, jangan ditinggalin. Insya Allah. Ketiga, kita jangan gemar berbuat maksiat. Inilah langkah barokah kita untuk selalu menolak bala dan musibah, sehingga kita berharap ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Mudah-mudahan dengan maulidir Rasul kita semua makin barokah, makin barokah. Jangan lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jauhkan jauh-jauh perusak-perusak iman. Buat adik-adikku remajawan, remajawati, jombloan, jomblo, mana jomblowati sih? Saya cuma pesen besok malam tahun baru masih, sekali lagi saya katakan, jangan ada yang merayain. Setuju? Setuju? Jangan ada yang nyium trompet. Setuju? Jangan hambur-hamburkan harta. 50 ribu, 200 ribu, 500 ribu. Daripada duit malam tahun baru di petasan, mendingan tuh duit buat apa? Beli bakso. Beli bakso 500 ribu, mangkoknya segede poligodon. Makan dewek. Bakso 500 ribu makan dewek, bakso masuk dalam perubah atau nyakwa dodol. Astagfirullahaladzim. Daripada beli bakso, mendingan buat sedekah. Daripada masak petasan bawang, mendingan buat sedekahan, santunan, kasih teman kamu yang yatim. Itu lebih baik. Siap jangan masak petasan. Kalau tahun baru siap jangan masak petasan. Mau pilih apa? Mau. Saya tanya semuanya, siap jangan masak petasan? Siap. Jangan nyium trompet. Siap. Jangan nyanyi-nyanyi. Siap. Malam tahun baru masih, bukan malam tahun baru untuk kita. Apalagi sampai berhura-hura, berpesta pura, menghambur-hamburkan harta, membuang waktu dengan sia-sia. Hadirin, takut malam itu ajal datang, masya Allah, mati dalam keadaan kafir. Hadirin sekalian, mau ngapain bubar kona? Yang salah kan ada ibu-ibu sore-sore putih diajak marakas. Ayo pak, bapak, ngapa sih mau marakas di kota pemutak siang? Siang tadi kenapa sih? Cuma gojek buat mainan doang. Ngapa sih Ustaz belum di trompet? Justru dari kecil ajarin anak kita, udah dibilang tuh sama Habib tadi, hadis nanti. Bagaimana dia cinta sama Allah, cinta sama zuriat baginda Rasulullah, cinta sama Al-Quran, jangan cinta sama trompet, gimana? You understand? Yeah. Jangan diajar-ajarin bocah jalan yang trompet.
rusak iman HP sekarang. Mohon maaf lahir batin Pak, bocah baru umur 2 tahun sekarang bisa selfie. Ya besok jangan-jangan 10 tahun yang akan datang mungkin setahun udah bisa selfie. Lama-lama baru beranak, wah selfie. Ya Allah. Na'udzubillah, amin. Na'udzubillah, amin. Maka itu adanya sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa pesan Allah tadi? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Dengan maulid Rasul, yuk kita islamisasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu khudu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. Menyeluruh, jangan setengah-setengah di luar Islam. Percaya diri di luar Islam. Kita umat Islam punya identitas. Hai orang Nasrani, hai orang Yahudi, hai orang Majusi, silakan tunjukkan identitas Anda. Kami juga umat Islam punya identitas. Betul. Kita cinta sama Maulid. Apa ekspresi cinta kami sama Nabi? Betul. Anda yang gak cinta sama Maulid, tolong jangan larang kami. Betul. Jangan larang kami. Di mana-mana tempat yang banyak balak dan musibah, itu tempat-tempat yang jarang dibacain Maulid Bapak Ibu sekalian. Di Palu yang kenal Palu juga semuanya. Sini. Donggala. Itu jarang sekali suara Maulid terdengar. Kenapa? Dikali yang menghumur kadar tsunami. Tak ada uangnya, sombong. Nih, masa mau dijajar sombong, jangan sombong ya guys. Kenapa nih kaya bang bumer, kaya ada burung lepus, pasti karena ada burungnya. Bukan masalah itu Bapak Ibu sekalian, nanti masalah. Paham? Begini, yang membuat kaya bang bumer gak ada tsunami, kaya bang bumer kaya ada burung lepus. Jawaban singkatnya, karena di kali abang umur masih banyak orang bersolawat sama Nabi. Masih banyak yang cinta sama ajaran Nabi. Masih banyak orang yang beristighfar. Wa mustaghfirina bil ashar. Mereka senang menyebut-nyebut nama Allah di waktu sahur dan istighfar-istighfarnya. Masih banyak Bapak Ibu yang ikhlas salat berjamaah. Masih banyak majlis-majlis taklim, majlis para habaib, banyak yang istiqomah. Inilah majlis penerang bala dan musibah Bapak Ibu sekalian. You understand? Yeah. Udah beri selama kali dan selesai ceramah saya. Mudah-mudahan semuanya hadir makin barokah. Makin barokah. Dan mudah kita mampu menjaga Islam iman kita sampai akhir hayat kita. Habis islamisasi keluarga, islamisasi diri sendiri, islamisasi keluarga kita tadi yang ibadatina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang ketiga, islamisasi masyarakat kita. Seperti malam ini kita sedang mengislamisasi masyarakat kita. Kita kumpul yang muda ngaji, yang tua anak-anak ngaji, remaja ngaji, bapak-bapak ngaji, ibu-ibu ngaji, semuanya. InsyaAllah turun rahmat ridho ilahi. Amin. Tasyakur perbanyak, tafakur tingkatin. Mikir dari kita. Seiring berjalannya hari berubah menjadi minggu, berganti menjadi bulan, bulan permisi, berganti menjadi tahun. Berarti umur kita makin kesono, makin habis. Tradisi kedua bukan sunnah Nabi yang sering diikuti umat Nabi Muhammad selain merayakan tahun baru Masehi, ulang tahun ngikutin gaya Nasrani. Bunda, please deh, jangan maulid pada rajin, ngaji pada rajin. Anak ulang tahun pakai dikasih kue, ditaruhin lilin. Lilinnya mati, pakai dinyalain. Udah nyala, pakai dinyanyiin, bareng-bareng suruh matiin. Ini ajar Nabi, ajar PA. Astagfirullah. Buat apa maksudnya coba? Lilin udah mati, pakai dinyalain. Jangan pakai dinyalain. Syakur ulang tahun seorang bapak umur 69 tahun. Acaranya sejumpulin Bapak Ibu. Pertama maulid mak, zikir. Kemudian baca maulid Nabi, sambutan, langsung ceramah. Yang sedih selesai ceramah,
doa selesai, acara sudah bubar, maka ada tiup lilin. Mulai serada emosi, mata saya sudah mulai merah, kesel saya mulai, hati-hati, bagoknya pikiran melihat hati. Udah tua makin pengen orangnya. Kenapa saya mulai kesel ini, ngapain mengurus datang sedang suruh tiup lilin, cucunya pada ngubung, ditiup buat kue. Ayo, ayo kek, tiup lilin, nyade. Tuh kakinya suruh tiup, pas ini bagaimana mati lilinnya. Pas dia tiup, huuuh. Merupakan kau yang kau jendilah, kamu dirinya tinggal dua. Tiupong, kau sudah harus syukur bang mati lo, syukur, syukur. Akhirnya bang mati, yuti dan lima cucunya, bus. Ya Allah, mohon maaf itu bukan tradisi kita. Betul bang bro? Umur kita makin solo makin habis. Kalau mau nyanyi juga silakan, cuma nyanyi jangan panjang umurnya, tapi pendek umur, pendek umurnya, pendek umurnya sekarang juga, sekarang. Juga akhirnya mati. Itu paham semua. Yang menuju kita mati. Betul-betul. Kita tafakur Bapak Ibu, mikir kita. Dikasih sehat, mikir. Dikasih sakit, mikir. Dikasih kaya, mikir. Dikasih miskin, mikir. Dikasih takut, mikir. Dikasih jelek, mikir. Emang ketakdir. Masa udah jelek suruh mikir, mikir stres, ih sudah makin jelek. Kasihan, betul-betul. Maka semoga yang hadir insya Allah makin banyak tasyakur dan tafakur. Ingat, ujung-ujungnya kita dilahirkan kita gak bawa apa-apa. Besok juga mati kita gak bawa apa-apa. Apa yang mau kita sombongin di dunia ini Bapak Ibu? Kita dilahirkan menangis, besok juga kita mati dalam keadaan menangis. Kagak ada satupun makhluk yang dilahirkan manusia itu lahir ketawa ya. Emang ada bayi yang lahirin ceprot? Yang ada yang ceprot, wah, 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 gak ada, ceprot. Betul-betul. Yang ada bayi lahir pasti dalam keadaan menangis. Besok juga mati dicabut seperti Israel. Ruh kita, semua kita dalam keadaan menangis. Ya Rob, maafin hilang hamba. Maafkan kesalahan dan kehilapan hamba di majlis ini. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Dengan wasilah cinta kita sama Nabi. Ya Rabb, sampaikan selawat salam kami semua kepada baginda Rasulullah. Sehingga dosa-dosa yang melebur dalam hati kami, Allah ampuni dengan syafaat baginda Rasulullah. Tangan kami yang penuh dosa ini mudah-mudahan banget di yaumul qiyamah bisa bersentuhan dengan tangan suci baginda Rasulullah. Dengan wasilah kita sering cium tangan zuriat-zuriat baginda Rasulullah, mencintai keturunan-keturunan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita kepada para habaib, kepada para alim ulama menjadi wasilah penyebab semua kita mendapatkan keberkahan dari tuan-tuan guru kita. Amin ya Rabbal Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa putri kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Oh ya. Pandailah kita mengorek-orek kejelekan diri sendiri. Jangan pandai kita mengorek kejelekan orang lain. Khawatir kita pandai mengorek-orek kejelekan orang pas kita ngajak, ya Allah, ternyata kita lebih jelek dari orang lain. Betul-betul? Jangan pandai meremehkan orang lain. Jangan-jangan orang yang kita remehkan dia lebih mulia daripada kita. Jangan pernah kita menilai seorang dengan sebelah mata. Jangan-jangan mereka lebih mulia daripada kita. Maka itu semua bersaudara. Jaga kuah kita, tingkatkan takwa kita, cakepin iman Islam kita. Selesai maulid Rasul, mensuri tauladin akhlak baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh berada pada diri Rasulullah, suri tauladin yang mulia. Beliau akhlak yang agung, beliau akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mudah-mudahan sedikitnya selesai acara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tersenyum melihat kita semua. Lalu mohon Allah maafkan kehilapan dan kesalahan kita yang khatir. Dan kita mohon berdoa kepada Allah agar negara kita jauh dari bala dan musibah. Allahumma ansur man nasarati wa khdul man khadal al-muslimin wa ja'alna humma baldatana wa qaryatana Indonesia hadihi aminatan mutmainnah وسائر بلدان المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وقربته أجمعين بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu mah doa singkat saya doang. Belum kelar acara, belum ditutup dengan doa. Nanti memburu-buru kita. Maafin al-fakir kalau ngomongnya banyak hilaf dan salah. Maafin kan ya Bapak Ibu. Bu, maafin ya Bu. Bu, maafin saya ya. Dan Ibu apa sudah dibayar. Bu, maafin saya ya. Nama saya Aang Bu. Bapak-bapak, maafin saya Pak ya. Nama saya Aang Pak. Saya kalau mau merada kasar, karena saya memakhluk kasar, bukan makhluk. Jalan-jalan ke Jakarta ada sakti pakai Eagle. Saya pengen terus berkata, maaf berbulu saya ke Google. Mudah-mudahan semua sehat panjang umur, makin barokah, enggak semakin husnul khatimah. Iman cakepin, sholat jangan ditinggalin, jauhkan maksiat, insya Allah hidup kita berkah. Al-Fakir bin Rahmatillah, saya Al-Qunayfi, mohon dimaafkan atas hilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Tuhan Guru terbaik, maafin saya. Bapak-bapak, nama saya Al-Qunayfi. Maafin saya Pak ya, mudah-mudahan saya. Habarallah wa iyyakum ajma'in, nama saya Al-Qunayfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.